ini Kamis, tanggal 21 Juli 2021 ya. Polres Pekanbaru beserta dengan Satgas Covid ya Kota Pekanbaru dan kecamatan ya, Senayan Raya maupun Purim ya. Baik, hadir di sini Pak Camat, kemudian Pak Dan Kamil, termasuk Kapolsek. Kita sama-sama melakukan kegiatan pendisiplinan masyarakat ya, turun di Pasar Tangor, Senayan Raya ini. Dan juga kita memastikan apakah masyarakat kita ini sudah patuh dengan protokol kesehatan ya. Nah, kita langsung keliling di pasar ini sambil kita mengingatkan dan mengimbau kepada masyarakat agar mereka patuh pada protokol kesehatan, terutama ya menggunakan masker, kemudian juga physical distancing ya, atau menjaga jarak. Karena kita ketahui bersama pasar ini tidak terlepas dari potensi kerumunan yang bisa menjadi potensi penularan COVID. Kita berharap tidak terjadi klaster penyebaran COVID di Pasar Tangor ini. Oleh karena itu kita memastikan apakah protokol kesehatan warga masyarakat sudah berjalan ya, baik pengunjung pasar maupun para pedagangnya. Alhamdulillah memang sebagian besar masyarakat kita yang berkunjung maupun para pedagang yang ada di Pasar Tangor ini sudah menggunakan masker ya, ada sebagian kecil lah. Nah, namun kita tetap bagikan masker sambil mengingatkan.